Objek wisata Anjungan Pantai Losari ditutup sementara oleh pihak Pemkot Makassar. Penutupan akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak Rabu 18 Maret hingga 31 Maret 2020 mendatang. Sementara Pantai Losari berkaitan merebaknya virus corona atau COVID-19. Diakui Iqbal, selama penutupan berlangsung, seluruh event penggunaan Pantai Losari ditiadakan hingga batas waktu yang kondusif. Iqbal menegaskan masa penutupan ini, Pemkot Makassar akan melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di semua anjungan yang ada. Ya, Losari kan bagian dari tempat umum, posisi pelayan tempat umum kita batasi, tidak ada event lagi di Losari untuk saat ini. Penutupan full ya Pak? Ya. Penutupan full atau bagaimana? Untuk warga yang ingin datang bersih. Tidak ada event. Artinya tidak ada yang di pengerahan gitu kan. Kalau ada masyarakat yang jalan ke Sorowasa bisa saja. Artinya seluruh penjual juga yang ada di Pantai Losari. Kalau itu kita sudah. Selain anjungan Pantai Losari, Iqbal Suhaib juga mengaku telah mengimbau seluruh tempat usaha malam maupun tempat perbelanjaan seperti mal-mal di Kota Makassar untuk mengurangi jam operasional. Mustalifah Lestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.